Iya, proses body diturunkan ke sasis, sudah dipangkas semuanya. Turun nih. Ternyata masih ada yang nyangkut nih, teman-teman. Nih. Harus dipangkas lagi nyangkut radiator ini. Kalau sasis depan udah nempel ya. Tinggal sasis belakang aja. Ini nempel. Nyangkut radiator. Salah satu aja nggak mau ini. Iya toh. Tiga yang udah nempel ya. Pendek lah. Pendek sekarang, Pak. Lantainya juga udah rata. Lebih tinggian sopirnya. Lebih tinggian sopirnya. Ini ini standarnya body ya, Pak ya? Sebetulnya di sini ini. Tapi ya Pak, pantasnya di sini ini pantasnya. Itu ya. Ada yang sampai segini. Ya. Tapi ini sudah pantas ini. Tapi ini enggak, udah enggak. Kalau di sini kalau memang cingkrang kalau di sini. Iya. Tapi iya. Ini udah di bawah ya, Pak ya. Iya. Lihat itu semua. Iya. Ini nanti dimotif paket sama itu wis pendek. Pendek.
Jadi ini yang belakang diturunkan, ternyata mentok ya Pak ya? Mentok, anger per. Anger per, yang kemarin bikin atau jadi biang kerok kemarin ya? Angkat itu, kemarin ini. Iya. Itu kemarin itu yang nyantol itu. Kemarin nyantol di sini. Iya. Sekarang nyantol di bawah. Di atas. Di atas nih, harus ngerubah ini lagi. Iya. Aduh, PR lagi nih ya Pak ya. Aman. Nanti kalau udah dipangkas tentunya akan turun. Kalau yang depan udah nempel kalau yang depan. Ini lantaran itu. Lantaran itu ya Pak ya. Potong kanan kiri. Bos per tadi ya Pak ya? Iya, bos per. Hanger ada yang bilang. Hanger ya, hanger. Hanger nyantol. Jadi ngerubah lagi ya, yang samping kanan kiri ya, sebelah kiri juga nyantol ya Pak ya. Tapi lebih turun ini loh sama aslinya. Wah iya. Belakangnya lebih pendek ini. Betul Pak. Tapi udah standar Pak ini Pak. Ini masih turun lagi ya. Iya. Turun 5 senti ya. Turun 5 senti. Iya, yang sebelah kiri juga kena. Sebelah kiri juga iya ya Pak? Iya sama, berat ya. Yang enggak kan agak ringan. Oh iya. Ada kendala lagi. Yang tadi sudah diperkirakan Pak Kardi aman, ternyata masih ada kendala. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi masalah itu baru diketahui kalau sudah mulai dipasang. Ya, namanya bodi Hino dipasang di sasis Mercy, kalau ngakali atau apa ya, merubah itu hal yang biasa ya Pak Kardi ya. Cok, minum cok. Minum. Ini. Dari Pak Ketua. Ini minum sih. Nyantai aja kerjanya. Minum. Baru siap setengah. Baru siap setengah. Hanya pakai selang biar bersih kan. Iya. Nanti selangnya di sana nanti. Iya. Besok kalau udah dipasang kan dikeluarin. Iya. Apanya Pak? Body piece-nya. Oh iya. Ini masih ada kendala di belakang itu Bang. Hangernya nyantol. Iya. Kalau enggak ini udah turun. Ini jadi lantainya pun dedel duel. Harus merubah semuanya karena ini ya. Ya ini pakai aslinya. Nanti kalau kita pakai aslinya Hino kan banyak merubah dudukan rem, dudukan gas itu kan lain. Iya Pak. Ini yang kemarin diperkirakan rata, tapi ini malah lebih sekitar 1 cm. Belum, ini belum turun yang di sana ini. Iya ya bisa Pak. Bisa 2 sentian ya. 2 sentian ini malahan. Ya, sana kan masih gantung tadi. Yang sebelah kiri, iya. Tapi itu yang sebelah kiri nanti juga harus motong juga Pak kayaknya Pak, karena ini itu tadi. Yang belakang. Yang ini di bawah sini. Apa? Angga. Ini loh. Ini harus mangkas juga kayaknya nanti. Sedikit oh, tapi. Kecil itu. Ini loh Pak. Iya. Nah, udah tak potong itu ya. Iya. Ini harus dipangkas habisin nanti ini. Iya. Oh itu bisa itu kan. Iya. Bisa itu. Jadi ini harus motong bagasi sebelah kiri dan kanan di bagian hanger. Hangernya masih ngeyel. Baru ketahuan sekarang ya. Enggak tadi enggak dari kemarin, kalau dari kemarin udah dipangkas sama Pak Kardi itu. Oke ya, teman-teman ya. Saya akhiri dulu untuk video siang hari ini, masih dari kawasan garasi PO Citra Adilancar, tepatnya di Jalan Wonosari, Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.